Jalan arah menuju ke sungai ini ya. Gosok. Wetel loh saya gitu. Iya, ya paling ya jarang disoba uang ngono ya. Eh? Iya. Ini teman-teman ya, jalannya penuh tatanan batu yang ditata ini ya, buat perlintasan warga yang mau ke arah sungai Catur. Aku loh subsidi ya, belum tahu aku. Bener belum tahu aku. Tempatnya di subsidi ini tempatnya sendiri. Waduh, numpak nopo nek rono. Numpak nopo? Numpak motor karo mobil. Bapak mobil. Thank you.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan pagi hari ini saya mau masuk di kawasan daerah utaranya Dungus ini ya. Pupuk-pupuk kompos yang dari pupuk-pupuk organik yang terbuat dari kotoran ayam dikumpulkan di sini sebagai tempat penanaman berbagai jenis tanaman yang ada di sini. Nah, ini merupakan kawasan hutan lindung tapi bermitra kerja dengan perhutani ini ya. Jalannya becek ini teman-teman. Banyak sekali lahan-lahan perhutani yang semacam ini dimanfaatkan dan digunakan sebagai pertanian masyarakat setempat daerah sini. Berbagai macam jenis tanaman ditanam di lokasi tempat ini. Nah, di pinggir-pinggirnya jati ini juga ada ditanami jenis tanaman durian ini ya. Oke, Mbahan Mawon, Pak. Ya, Mbahan Mawon. Oh. Ngeten iki tanah perhutani nggih? Oh, parang ditanami durian apa ngeten iki parang nggih? Ditanami durian apa ngeten iki mboten napa-napa parang nggih? Mboten napa-napa nggih, sing penting kan dipun rawat tanaman niki to nggih ta. Nah, ini kanjinya sangat besar-besar sekali nih, teman-teman. Dan dari hasil tanaman duriannya di sini sudah ada yang berbuah ini. Saya lihat ada dua buah durian. Sebelah sana. Saya dapati sebuah hewan berkaki 1000 ini ya. Nah, ini hewannya guys. Hewan ini kalau di tempat saya namanya hewan kuweng. Kalau kita pakai istilah bahasa Jawa ini namanya Bapak Salu. Sayangnya saya nggak bisa lebih mendekat lagi ya di posisi tempat hasil buah duriannya. Itu hasil buah duriannya ada dua. Nah ini ya hasil buahnya durian. Alhamdulillah lahan perhutani yang ditanami sama petani ini akhirnya bisa terawat, bisa tumbuh dengan subur, tanam-tanamannya jadi juga. Hampir mirip dengan cacing dan hampir mirip dengan seekor ular kalau lagi jalan. Dan di sini ada sebuah gubuk. Ini mungkin gubuk untuk tempat istirahat, tempat nyantai. Kalau waktu kita lihat-lihat, nengok kebun yang ada di sini ya. Banyak sekali jenis tanamannya durian ini ya. Niki durian-durian niki pun pinten tahun Pak niki Pak? Oh, enten sih 3 tahun, kali tahun kan dan? Oh. Niki pete kados sih nggih. Nggih, kali.
bubuk napa niku mas? Bubuk napa jenis napa? Anu tau telek ayam ya? Damel pemupukan apa niku? Tanaman apa? Jahe. Oh. Dan ini kirimannya berarti sakrit ngoten kan ya? Telek. Telek. Sampai nguap panas sampai sinten ya? Nen? Ping medion. Ditumpuk ngoten ku pinten minggu niki berarti. Sasen ya. Ini teman-teman ya, ada kegiatan di lahan kawasan hutan sini membuat sebuah adonan pupuk yang terbuat dari jenis pupuk organik. Ini campuran ini sepertinya ya, campuran yang dari telek ayam kalau sama berambut ya, namun kali berambut tok ya. Nah ini adonannya dibuat pemupukan jenis tanaman jahe. Panas loh ini. Waduh, gedung apa? Panasnya kan panas umum dan jamur sepatu mesti deh. Dengerin bu, panen. Pantun apa nih? Ketos dah. 16. Oh. Yeah.